Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya nak masak. Sini ada bawang putih, bawang merah, halia, serai dengan cili. Tengoklah apa yang saya masak hari ini ya. Okey, semua dah blender halus. Masukkan je dalam periuk. Masih guna periuk yang sama. Periuk dapur tanah. Kita tumis. Kita masak dia macam ni ya. Periuk tanah ni kawan saya yang bagi. Sebab saya teringin sangat nak masak guna periuk tanah ni, tapi tak tahu mana nak beli. Dia ada, dia bagi saya satu. Okey, dah menggelegak kan? Lepas tu kita masukkan ayam. Nasuki tu. Masukkan ayam. Okey, sekarang kita masukkan santan. Saya pakai santan kotak je, senang. Okay, masa saya blender tadi, saya masukkan sekali kunyit kunyit serbuk. Memang saya masak lemak ayam, tapi yang specialnya saya akan tambah petai. Okay, masukkan petai cili. Tak tu. Okey, ni sayur. Ni sayur raja. Goreng belacan. Okay, sekarang dah bubur garam. Okay, sayur dah siap. Ni kuah saya. Masak lemak ayam petai. Okay, sekarang saya masukkan asam keping dengan daun kunyit. Menggelegak. Asam keping tu, alah, semua pun tahu kan, untuk hilangkan rasa hanyi ayam tu. Tu dia. Tengok tu, sedap kan?
Nah, sekarang saya nak masukkan tomato. Masukkan garam. Garam tu cukup rasa lah ya. Ikut siap masak lah. Okay, dah siap. Terima kasih.